bernama ya. Oh, nggih. Mas Rehan. Apa iki Facebook? Mas. Iki to. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pagi ini kami berada di Pasar Kedumpring, insya Allah sampai jam 10:30. Ya, mudah-mudahan ada tambahan rezeki. Jam berapa? Kami akan ada di Pasar Kedumpring sampai jam 10 pagi. Ya, habis ini kami akan lanjut ke Pasar Sugio. Ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan tanggal 15 kami bisa mewujudkan satu rumah untuk tiga yatim bersaudara ya. 22. Apa? 20.000 tak? 30 ayam, ya berarti 13.35 tidak sia-sia. Hitungan duit karo aku sih. Cekel Pak, aku tak hitungan duit karo Mama. Gak apa-apa, tak noe, tak oleh. Kuat imunnya dasar, ya. Kalau imunnya dasar dengan jamu telur yang kita bagi resep berkas bersinar abadi, Pak Insya Allah imunnya kuat, Bapak E juga sehat, Ibu E merasakan kesehatan Bapak E. Tapi ya, nih, mana saya diganti elek? Topi elek harus ini Pak Insya Allah. Gara-gara topi ini bisa sejuk Mekah. Gara-gara topi sejuk Mesir. Selamat pagi semua para pengunjung. Monggo Bu, telur Bu. Ayo Bu, tambah sedekah Bu. Parkir yang sangat setia memparkirkan sepedanya. Hati-hati. Ini jatuh Pak. Baik, Kak. Monggo nggih. Bapak-bapak, Ibu-ibu pengunjung Pasar Kedumpring yang sangat luar biasa, pasarnya ramai sekali ya. Semoga dengan berkunjungnya panjenengan semua ke Pasar Kedumpring uangnya bagi para pedagang teruntuk saya dan teman-teman yang berada di Pasar Kedumpring dan jualan. Bu, telurnya Bu. Untuk menjual barangnya masing-masing supaya dapat rezeki dari panjenengan semua. Tidak terlupakan bagi para donatur yang telah setia atau para pembeli yang telah dengan Pak Yasin membeli telur-telur yang kami bawa, telur-telur dagangan kami dengan kita jual murah meriah supaya kita semua bisa berbagi, semua kita bisa menjual dengan harga murah tersebut. Kita semua bisa berbagi ya. Jangan lupa untuk datang di stand kami di depan Pasar Kedumpring ya. Yasin, gimana? Sedekat telur? Jos, Pak. Pakai maskernya. Oke, siap. Love Instagram kalian, Bos. Nanti. Iya toh Pak Sinung, rokokan dia maskeran. aneh. Rokok itu kini kami tidak kayak duri. Ngomong ini loh. Rokok itu urus kayak kuping ini. Ngomong kuping.
telur murah, mojo. Dok, 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 dok. Tangane, tangane, tangane. Hei. Monggo Bapak Ibu dibeli telurnya insyaallah untuk keuntungan setelah telur ini kami fokuskan untuk pembangunan rumah yatim 3 bersaudara di Morongrang Babat. Dan tidak sekali dua kali alhamdulillah dari hasil penjualan sedekah telur ini kami sudah bisa mewujudkan 17 rumah yang kami bangun. Jadi kalau Bapak Ibu membeli telur kami secara tidak langsung cukup nambahin sedekah. Telurnya satu bungkus harganya 10.000 isi 6. Foto. Iya, kayak gampang. Matur sembahun, deh. Makasih ya, Mbak. Ya, monggo. Ibu-ibu yang belanja telur, silakan kami jual telur ayam kampung. Semangat, semangat. Harganya 1 butir 1.750. Untuk yang 150-nya disedekahkan ya. Jadi apa, Pak? Kami tidak cari untung sama sekali Bapak Ibu. Ada keuntungan 150, insyaallah kami pakai untuk tambahan harga rumah tidak yatim bersaudara. Telurnya besar-besar, harganya murah. Kalau memang mau dijual lagi bisa ya Bu, satu bungkusnya telurnya isi 6 kami jual dengan harga 10.000. Sampai beli telur juga ikut bersedekah. Biasanya ibu-ibu sedekahnya langsung ngasih duit, tapi kami ibu kasih duit kami 10.000, kami kasih 6 biji telur. Bisa dipakai jamu, bisa dipakai obat, bisa dipakai makan sehari-hari. Monggo Bapak Ibu silakan. Ayo. Sedekah 10.000 kita kasih 6 biji telur ayam kampung. Ya. Monggo yang mau bersedekah 10.000 kami kasih 6 biji telur ayam kampung. Cekelono. Mas Joglo terima kasih nggih. Mas Joglo matur nuwun dhewe Mas Joglo. Monggo. Telur Pak, murah Pak. Kami bisa mewujudkan rumah untuk yatim 3 bersaudara di daerah Morongrang Babat Lamongan Jawa Timur. Alhamdulillah kami sudah bisa membuat 17 rumah dari jualan telur meliling. Monggo Bapak Ibu silakan. Ya, monggo Ibu. Sedekah Bu 10.000 tapi telur. Bukan Ibu beli telur tapi sedekah telur. Ya, monggo yang mau sedekah 10.000 kami kasih telur 6 biji. Mas Banjar, ya. Jadi sedekah iya, Bu, itu telur kampung. Jadi diingatkan ini Bu, tanggal 15 kami bangun rumah yatim 3 bersaudara. Jadi diingatkan sedekah saja, sedekah 10.000 Ibu dapat telur 6 ya, dapat berkahnya juga ya. Oke, sami-sami. Monggo ibu-ibu yang lain, sedekah 10.000 kami kasih telur ayam kampung 6 biji ya. Monggo Bapak Ibu yang mau sedekah 10.000 kami kasih telur ayam 6 biji ya. Alhamdulillah
sudah dapat 1.500.000, mudah-mudahan hari ini kami dapat 5 juta dari Pasar Tegundrung. Moga Bapak Ibu yang mau sedekah 10.000, kami kasih telur ayam kampung 6 biji. Moga Pak, jadi sehat lahir batin ya. Sedekah 10.000, kami kasih 6 biji telur. Monggo ndoke Pak, ndoke Pak. Amin. Pak, matur sembahyang nggih Pak, sedekahnya nggih. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Monggo Pak. Amin, amin, amin. Yang mau sedekah 10.000, kami kasih telur 6 biji. Monggo Bu, diniatkan sedekah Bu, monggo. Ya. Jadi yang mau sedekah 10.000, kami kasih 6 biji telur ayam kampung. Bisa dilihat harganya biasanya di pasaran 2.000. Jadi kalau sampai beli 5.000 dapat 10.000. 5 biji harganya 10.000. Tapi kali ini sampai yang cukup sedekah 10.000, kami kasih 6 biji telur ayam kampung. Ya, Pak Rudi, monggo Pak. Tambah sedekah. Yang mau sedekah 10.000, kami kasih 6 biji telur ayam kampung. Moga-moga Bapak Ibu sama-sama kami bisa membuat satu rumah 3 bersaudara. Untuk pembangunan rumah yang ke-17 kami bangun di Moromelang. Ya, untuk warga Ketuping sudah pernah kami laksanakan 2 bedah rumah. Di depan sana itu mampir, mambung. Mambung. Trewek. Ya, kami juga pernah melaksanakan bedah rumah di Trewek, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ini yang ke-17. Ya, monggo. Yang mau sedekah 10.000 kami kasih telur ayam 6 biji. Monggo Bapak Ibu, ayam kampung, telur ayam kampung. Sampeyan katerono, Pak? Nggih. Ya, tak kene wong. 2.000 to. Ya wis. Enggak, iko kok, Pak. Oh, wilayah mriko. Iya, iya. Monggo Bapak Ibu yang mau tambah-tambah sedekah. Ayo, nang kono nang. Malah nang sak ono iku ngono lah ya. Monggo Bapak Ibu telur sedekah harga 10.000 dapat 6. Sudah termasuk sedekah untuk tambahan bedah rumah. Siapa yang mau sedekah 10.000 kami kasih telur 6. Ayo Pak Sedik. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau sedekah 10.000 kita kasih telur 6 biji. Sudah termasuk tambahan bedah rumah di Moromelang, Mambung dan sekitarnya. Oh iya, termasuk Mambung juga ya. Monggo Bapak Ibu sing ngersakaken ndate ndok Kutu Jawa saged damel jamu. Monggo Bu. Ah, Bu. Monggo Mbak, sekarang caranya gini. Ini pegang Bu. Caranya gini. Ibu jangan. Saya aku ngirim. Ibu sedekah 10.000 dikasih telur 6. Lama bertanya Bu. Jadi kami jualan ini untuk bedah rumah. Sekarang kami melaksanakan 2 rumah. Satu, ya 10.000 dapat 6. Jadi diniatkan sedekah mawon ya. Ya, diniatkan sedekah. Alhamdulillah ya. Setelah kami jelaskan ibunya beli 2 bungkus. Matur sembahun ibu, berkah barokah nggih. Monggo. Yang mau sedekah 10.000 kami kasih 6 butir telur ayam kampung. Kami sekarang 20, sekarang di Mambung itu sudah pengecatan itu rumah yatim piatu. Nah, sebentar lagi tanggal 5 besok kami bikin rumah yang di Moromelang. Atur sembahun ibu. Ya, monggo Bapak Ibu yang mau bersedekah 10.000 kami kasih bonus ayam telur. Telur ayam. Telur ayam. Monggo Bapak Ibu. Bu, monggo. Kita kene. Iko topi putih kok.
300 kurang itu mengan. 330 ribu. Bapak Ibu yang mau sedekah 10 ribu kami kasih telur ayam 6 biji ya. Alhamdulillah kami sekarang lagi membangun 2 rumah, satu di daerah Semampir Mambung untuk yatim piatu namanya Rehat. Yang kedua kami bangun rumah di Boropelang atas nama si Ayu ya. Jadi Bapak Ibu cukup bersedekah 10 ribu kami kasih telur ayam kampung 6 biji ya. Biasanya dengan kalau sedekah langsung di menit di sini bisa langsung kami kasih hadiah telur ayam kampung 6 biji. Monggo Bapak Ibunya, monggo ya, yang mau sedekah 10 ribu kami kasih telur 6 biji. Nanti mboten sadean untung. Ayo sih, ini video. Monggo Bapak yang naik motor Pak, tambah-tambah sedekah Pak 10 ribu. Dapat 6. Dapat 6 telur ayam. Kerjamu persiapan malam Jumat. Iya, kerjaan. Monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, kami kasih telur dengan syarat sedekah 10 ribu. Bapak Ibu kami kasih telur ayam 6 biji. Monggo Bapak Ibu silakan yang mau sedekah 10 ribu kami kasih 6 biji telur ayam kampung ya, bisa manfaat uang 10 ribu tapi yang dapat sedekah banyak dapat ayam. Monggo yang ke pasar, monggo silakan bersisikan rezekinya 10 ribu saja sampai pulang dapat telur 6 biji. Oleh selalu susu. Monggo Bapak Ibu yang mau bersedekah. Pak Jono mana Pak Jono? Ayo gantian Pak Jono, monggo Pak. Ya, oke sih. Alhamdulillah, closing lagi telurnya. Alhamdulillah. Berapa Pak? Boleh Pak. Enggak apa-apa. Oh, sudah. Yo, satu bungkus. Pak, matur nuwun nggih. Ayo Pak Deh. Mumpung ada ini ya, jadi Bapak cukup sedekah 10 ribu langsung dikasih bonus telur ayam 6 biji Mas. Ya. Monggo nanti ikut sama-sama pelaksanaan bedah rumah tanggal 5. Untuk pelaksanaan bedah rumah yang di Mambung sudah dilaksanakan hari ini, insya Allah nanti siang dilakukan pengecatan. Jadi proses akhir untuk yang di Boropelang insya Allah kami laksanakan tanggal 5 ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bersedekah cukup 10 ribu tapi kasih telur ayam kampung 6 biji ya. Monggo yang mau sedekah 10 ribu tapi kasih telur ayam kampung 6 biji. Monggo Pak Watersun ya. Ibu-ibunya bisa keliling ke dalam pasar, kami yang di sini yang jualan yang datang-datang ya. Monggo Bapak Ibu silakan, cukup dengan mengeluarkan uang 10 ribu Bapak Ibu sudah ikut nambahi beli paku, nambahi ongkos tukang, nambahi beli cat untuk bedah rumah ya. Untuk hari ini tahap akhir pelaksanaan bedah rumah di Mambung atas nama Adik Rehat. Untuk tanggal 5 kami laksanakan bedah rumah di Boropelang Jawa Timur. Monggo Bapak Ibu yang mau sedekah, ayo sedekah telur 10 ribu dapat 6 biji telur. Monggo Pak. Nah ini Bapaknya ini beli nih dari tadi nih. Ayo Pak. Monggo Pak, monggo. Saya nanya dulu Pak. Bapak tadi kan sudah lihat. Ya, alhamdulillah bapaknya jadi beli. Pak, saya mohon doanya mudah-mudahan tanggal 5 bisa kami laksanakan bedah rumah ya Pak. Di Lato Sukarno ya Pak. Sekarang lagi proses Pak, yang pengecatan untuk akhirnya yatim piatu di Semampir ya Pak ya. Matur nuwun ya Pak. Matur nuwun. Ya, monggo Bapak Ibu
yang mau sedekah telur sogak semangat rek kami kasih arsa ra sento ya wingi Bapak Ibu monggo yang mau sedekah 10.000 monggo Mbak kami kasih bonus telur ayam kampung 6 biji ya monggo monggo sampai kali sedekah jenengan monggo monggo nggih 10.000 dapat 6 tuh sudah apa mboten tuh Mbak telur asine sedekah monggo Bapak Ibu telur kampung nggih rumah 10.000 kami kasih bonus telur ayam kampung 6 biji monggo Bapak Ibu monggo silakan yang mau beli telur 6 bijinya kami jual 10.000 jadi diniatkan sedekah niat sedekah 10.000 dikasih bonus 6 biji telur monggo silakan monggo Mbak E sedekah monggo. Puasa apa? Matur suwun. Saya tidak puasa. Alasan tok. Alasan tok, Pak Jiku. Aku ya poso, Pak Jik. Ya, alhamdulillah hari ini untuk ya, jadi hari ini untuk sedekah telur polisi kami buka lapak sampai jam 10 pagi di Pasar Kedumbring Lamongan Jawa Timur. Nanti kami lanjut di Pasar Sugio ya. Dari sini nanti kita buka lapak di Pasar Sugio. Insya Allah jam 10:30 sampai duhur ya. Karena hari ini nanti kita keuntungannya kita pakai beli chat ya untuk rumahnya Adrian yatim piatu hari ini selesai. Jadi kita pakai untuk pembelian chat ya. Mohon doa artinya ya. Datang untuk tuan beli di Pasar Kedumbring. Kami hadir di sesi berkas bersinar tadi Bapak Ibu sekalian dengan membawa telur sedekah yang insya Allah nanti bermanfaat bagi sesama ya, bagi sesama. Hey. Dengan pandangan niat sedekah 10.000 nanti juga dapat kok banyak betul siapa yang beli? 6 telur dari kami untuk jamu Bapak Ibu bisa. Hey, kok pakai tenan? Kepentingan lauk-lauk bisa untuk dijual kembali juga bisa.